Hah? Aku nggak konten. Udah kaya lu banget main TikTok kan? Hah? Bangun jam berapa kau? Bangun. Ayo. Bangun jam berapa? Hah? Bangun jam berapa? Jam 3. Nah, bangun jam 3, HP ku ambil. Iya, Bang. Emang kau itu jangan dipakai terus, makanya kau jangan ngetik terus, jangan semua video di-upload-upload ya, yang PLN kau foto kau upload. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kita kali ini tengok aku berdua lagi sama Fajar, terus berdua. Iwan ini semenjak dengan HP baru, semenjak dikasih HP baru Bang Rap, dia udah mulai malas konten. Males, tengok, enggak ada nampak konten sekarang. Enggak tahu aku harus kayak mana sama si Iwan ini. Iya, ujar. Apa Bang? Jelek. Jelek kan? Pas lagi enggak usah lepas pula, Bang. Aku ingat dulu waktu nyantet orang. Itu kayak gila, kayak boneka, kayak kau lah bentuknya. Ya Allah. Pasti gantengan boneka santet. Jelek kali anak orang. Kakinya hitam semua bedak. Kan tapi ini apa? Ini apa? Review badan Fajar berdiri. Kami harus nge-review kau. Buka. Harus review kau kami ini. Oke. Jangan buka. Enggak usah. Nanti nampak apa di sekipornya. Di sini otot-otot lu, tengok otot. Otot lah. Dia udah gede dia sekarang, teman-teman. Dulu kecil. Rantai kau kemana lah rantai kau? Rantai kau hilang, gak lupa ada coba ambil rantai kau ada. Cari rantai kau, jadi teman-teman ini videonya kayak gini. Iwan ini kan udah mulai malas, jadi kita mau marah dia, kita ambil aja HP-nya kita sita, HP kita sita, cari anti itu rantai kau itu gak pernah rantai kau itu ada, cari anti yang dapat. Di sini matanya semalam baru nabrak. Itu kayak mana kejadian kok bisa nabrak jam gadang? Kejadiannya dikejar-kejar Iwan. Ah, kayak gini lah. Aku di sini. Baru Iwan sini gue diajak ini. Terus aku sini. Ini kau kalau malam kok gitu. Membalik. Iya, balik. Ini kau kalau malam maling enak kok ini. Maling-maling buah, maling-maling enggak nampak. Tapi buat baju gini ya, baju celana hitam gini. Jadi hitam nampak deh hitamnya. Jadi cuma gigi gue nampak. Lihat. Kakinya. Dari kaki. Kukunya kalian tengok. Mirip kuku-kuku umur 70 tahun tau. Kaki-kaki umur orang-orang umur 70 tahun. Sampai muka gini. Oh, inilah review apanya. Review. Satu. Ya. Satu. Bengkok kan hitam kali. Lehernya lagi tadi. Ke belakang kepala, ke belakang. Astaga. Oke lah. Jadi kita mau jumpain Iwan dulu ke rumah. Dia dari tadi live TikTok, yang ini lagi itu lah, udah gak mau dia kayaknya ngonten lagi. Iya, pas. Jadi kita datangin dia, kita marahin. Mamaknya juga jangan bilang kalau ini video cuma apa sandiwara, kita bilang aja biar mamaknya juga panik kalau dia lagi dimarahin ya. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita mau jalan ke rumahnya Iwan. Ayo. Sekarang kita mau berangkat dulu ke rumah Iwan ini, benar, teman-teman. Kita tanya dulu. Live pula dia tadi kami marahi, Bang. Kita apa jalan dia? Apa lagi untuk program. Ganti nalpot aku tadi. Pinjam. Enggak ada yang bagus. Mantep lah. Samlong, Pak. Pak, Pak. Baru ngecat pelak lagi tuh. Hah? Baru ngecat pelak. Ya, siap. Ini ada pembantu kan. Pembantu. Itu namanya Bik Surti, teman-teman. Wih. Harus dimarah ya anak itu, iya. Oh, Mak Iwan punya peliharaan. Tuh, Bang, Abang. Bangun jam berapa? Yan. Jam 2:30, Bang. Yan. Iwan. Iya. Bangun jam 2:30? Iya. Itu gara-gara kebangun nih lo. Mama Iwan punya peliharaan ya. Apa namanya? Burung-burung. Burung patok. Diketiket. Iya. Kok tadi mau dipatok tuh aku. Keluarganya memang ada kekurangan semua. Memang kita enggak ingin aja kan ada. Mau dipatok ya tadi aku. Diikat pakai tali. Kemarin. Kita tunggu. Oh, burung patok, Jan. Kalau burung patok oh jangan dekat-dekat. Iya, tadi aku mau dipatok. Aku patok. Buat lo bangun tidur. Tadi aku mau diapain tadi? Tapi rajin nanti tengok jagung-jagung itu. Jauh-jauh. Enggak ada. Assalamualaikum. Siloan. Ini. Kau nggak konten? Hah? Nggak konten? Nggak, tapi udah kaya, Bang. Ada butuh duit lagi. Peliharaannya. Bu. Apa? Nggak konten. Sini HP-nya. Klik. Apa ini? Pemanggoran. Operator Bang. As kalau jadi gue jalan tripa. Tengok di tengoknya gua. Ah, kan tengoknya gua kan. Hah? Aku enggak konten. Udah kaya lu, Bang. Kan TikTok kan. Hah? Bangun jam berapa kau? Bangun. Ayo. Bangun jam berapa? Hah? Bangun jam berapa? Jam 3. Nah, bangun jam 3, HP ku ambil. Iya, Bang. Ambil HP-nya ya, Bu ya. Abang mau tahu, Bang.
kan aku pulang itu jam 2:30 kan. Ah, aku tidur nggak bisa bang sampai jam 4 bang. Bising kali bang. Kurasa lihat juga dia. Kalau lihat kan. Kalau lebih milih TikTok daripada YouTube, yaudah komen TikTok aja. Tidurnya jam 6. Ya. Ah, komen TikTok aja mulai sekarang. Nggak usah komen YouTube lagi. Nggak ada. Kami konten tuh ngapain di sini? Kami konten ini. Kok di sini? Kok pikir nggak konten? Iya. Tapi ini kami ambil dari mana kotaknya? Mau kebalikin lagi baru rapi nih. Kotaknya mana? Makin males kalau ada api nih. Sini, sini. Sini. Ambil kotaknya. Sini. Dia bisa saya apa? Kok ini? Gak bisa. Akunnya? Gak bisa. Komen TikTok terus kok. TikToknya sekalian cita aja. Ini yang tak apinya? Iya, iya bang. Kau makin melunjak tau. Sudah ada api baru. Kayak gitu kok. Hah? Kok kayak gitu kau? Hah? Kami ngonten kau di sini. Buka ini kunci ini. Kau udah berapa kali kau buka? Kunci apimu? Nggak apa-apa kunci kok. Mbak, baru tadi malam mbak. Apa? Aku kan pulang langsungan dan dia nggak sholat. So nggak sholat bisa, walaupun bisa. Borsan siap? Dia biar main TikTok aja bu. Borsan siap lab ini tadi. Borsan siap lab, boleh kok kan? Boleh, aku siap kerja. Udah. Ada bang lemah sekarang kau, jangan kasih hatinya lagi. Jangan kita kasih hatinya lagi. Kau tengok aku. Ke depan kau. Aku ke depan juga main-main juga nak. Di depan juga bisa main-main. Bu, nggak bisa main-main. Kami ke depan dia bu. Bu, kami ke depan. Ayo. Kau udah mulai malas kau. Gak usah komen YouTube lagi. Ayo, kau harus di jalan kau. Aja kau. Ayo. Di depan udah ada polisi kan bang? Kau ada bangun ngapain? Ada kerjaan rupanya. Hah? Kau enggak usah lihat TikTok lagi kau. Ya. Udah komen TikTok aja enggak usah. Ada polisi depan. Ben Bang, Dot. Kau udah ada kasus lagi. Siapa ya, Bu? Kok ada polisi Dani datang itu? Abang si Dani mau dibunuh kok parang dia. Makanya kami panggil. Kalau masa si Dani datang, kau bilang cewek-cewek open-open itu. Pelan-pelan aja dong, Jar. Kau kok ditunggu biar kepala mati jarang loh kamu. Apa kau? Datang ke rumah sini. Bondol kali pula? Kau tuh memang anak bondol. Bondol kali. Pelan-pelan jalan aja, Jar. Geram kali aku. Pelan-pelan. Malesan. Udah kerjanya enak kok. Abang Rana datang? Datang itu depan 3 orang. Abang Elani, polisinya udah mana pulang. Abang Elani tadi balik. Abang Elani tadi. Nanti sini lagi. Polisi lagi. Nanti sini. Duduk. Dicari-carinya si Wantamana. Hah? Ah kan betul kan? Ah aku kita bangun gara-gara itu lah. Jamnya mah aku bangun. Berarti. Kau tidak tahu kalau lagi di ayunan lagi. Dan kau banyak klep api itu lagi ya. Sehari mau berapa kali lepnya kawan? Kasih aku aja bang, nanti bikin sambal om. Dari pagi deh, Lep. Siang, sore. Gak ada kayak gitu. Satu kali harus satu. Jadi sekarang udah boleh masih boleh, Lep? Gak harus, boleh tapi jangan pakai HP ini. Orang kok, gak usah kok apa lagi kau. Bangun kok siang-siang. Pagi, siang, sore. Malam pun iya. Kayak udah kurang kali kau. Tapi gak ada duit kau. Iya. Udah banyak duitnya, males ini jadinya. Udah banyak duitnya. Iya, udah banyak kali berbayar uangmu. Kok ngawon pula kau? Bangun siang-siang. Saat timu aja. Ah, nggak usah pegangi. Kau nggak usah pegangi apa-apa. Apa salahmu rupanya? Cok kau bilang. Apa salahmu? Tadi malam dia bawa apa enggak ke simpang tugu? Bawa. Ah, iya bawa apa? Kau kenapa bangun sampai jam 3? Apa bangun sampai jam 3? Kafe dia. Kafe Winji. Sahuran. Sahur. Ya berarti kenapa enggak tidur kau pas nyampe sini kan jam 7. Jam 8 kenapa enggak tidur kau? Tidurnya sampai jam 6 katanya tadi. Jam 6 tengah 7. Kau ngapain dari jam 1 dari jam 12 kau ngomong aja dalam rumah ngapain? Sampai apa? Ngomong aja. Ngapain kau? Lab dia. Iyalah jadi. Iya. Lep tau?
Kalau buat pasar udah bilang lagi sampai satu. Aku aja satu hari sekali. Malam aja udah. Ini pagi, siang, sore udah lepo jelek. Tahu kok jelek? Oh, apa baca? Mana ada yang suka nengok lagi? Penonton gua udah sedikit ya. Buka ngantuk. Malu pelan-pelan. Ngelawan. Karena disuruh bangun dibangunin ya. Kalau enggak nggak bangun. Kau bangunin tadi kan? Iya bangunin. Kalau enggak, salah. Udah disiram kau. Apa? Kau tak ini ya? Kau ngantuk kan? Kan senyum-senyum kan? Soal di bangun gua satu pas malam baliknya jam 11 nggak balik ke rumah. Ada mata-mata sih. Jam 10 harus udah balik. Banyak mata-mata. Kalau nanti malam keluar jam 10. Jam 10 kalau main harus balik. Baik. Ini ada kamar, bang. Ya udah nanti pas sekarang tunggu. Ya. Ya. Asko nggak sholat tau ya? Ya bang. Udah gak usah ambil kartunya bang. Mau percaya, udah apa berbuat yang aneh-aneh. Udah kau di kasihan lah, tapi lu bandel, kayak mana lagi dibilang. Orang itu netizen itu gak ada tau apa-apa. Taunya marahi orang. Kami yang disalahkan. Tengok jelek kami. Tapi kau, kau yang gak tau diurus. Udah, kau gak tau diurus. Diurus yang baik. Malah kau yang bandel. Belum jadi tukang parkir, tukang parkir. Nanti kalau nggak diurus, makin bandel, makin gila. Coba kau nggak sama kami. Pangkas kau. Kau nggak waras-waras. Abis ini pangkas kau, untuk lebaran besok mau lebaran, pangkas kau. Rambut kau cepet kali panjangnya. Pangkas kau. Nanti kalau aku bilang diam kau, diam kau. Wajar aku salah dibilang. Malah dia malas wajar ditumbuhi ada merah-merah. Aku badan aku merah-merah ditumbuhi dia. Nggak aku apa-apain. Udah bangun siang-siang. Jokowi yang salah bangun siang, Jokowi begitu, aku lah yang dibilang salah, kan dia yang salah. Mana kau minta uang sama pangkas sama? Hah? Minta uang sama sana pangkas? Tak uang pangkas, tak punya duit? Tak punya duit mama aja. Wih, aku mah udah habis. Wih. Pak kita mah pangkas. Pak juta lu dikasih habis. Jadi aku mah mak muridnya habis. Satu bulan habis buat kita. Bingung. Wan, Wan. Ih, kalah. 4 juta 3 minggu. Ah, 3 minggu lah pas, 3 minggu. Bentuk kawan sih kayak gitu aja. Sana, datang nih, sana. Datangnya mama. Apa uangnya habis? Ini harus banyak yang marah. Ini apa ini? Ayo. Aku nggak bisa. Aku udah bikin masalah juga. Ayo, kau. Aku jarang. Ah, tangan kau jangan di kantong. Bengek tangan di kantong. Pelan-pelan jalannya. Kau tengok itu Kak TV sama Kak Tia udah marah sama kau. Kau buat masalah kau dateng kantor polisi tadi. Belum lagi masalah kau sama cowok apa nyalani Bang Elani kau. Banyak kali masalah mu Anas. Iya, banyak kali masalah kau. Wan. Itu udah lama. Udah lama kok itu enggak terima. Asli. Ini kalau netizen marah-marahi kami, marahi lah. Memang salah dia, memang salah dia. Perilakunya ini. Ulah kau sama aku. Apa cara? Kau udah salah, jangan melawan. Udah dibilang barian kan? Kau udah salah, jangan melawan. Ya, tenaga kau sama tenaga aku masih kuat anak-anakmu. Udah. Pas aku kerja. Jangan. Bu. Mana mama? Dek. Aku tadi sakit. Mau ngapain ya? Bu, Iwan mau minta duit untuk pangkas katanya. Kok bisa nggak ada, Bu? Nggak bisa nggak ada, abis. Duitnya kemana? Kok bisa habis? Gak ada bisa. Masih 3 minggu. Cok, sini bu, biar terang. Udah sini dulu bu, biar tanya. Biar tanya. Kok bisa habis duitnya? Kemana? Kemana uangnya? Iwan aja bajunya tapi, belum ada sama sekali tuh. Apa? Bajunya Iwan belum ada. Tapi ibu cuma berdua selama 1 bulan ini. Cuma berdua sama Adika. Iya, kok bisa habis duitnya? Kami pergi terus. Coba lah itu ibu ini, mana lah ini? Penjual adik-adiknya apa, Pak? Iwan mau pangkas aja nggak ada duitnya lagi udah. Mak. Kok mahal kali beli baju kan yang Bapak, yang sini-sini kan baju barang dong. Iya. Berapa bajunya harganya? Berapa harganya? 200 300-an. Beli berapa biji? Satu. Cuma satu. Ya sisanya kan masih banyak duitnya. Oh. Tapi aku gajian sebangku tuh serang ya. Oh, iya. Dan oke ya. Dulu.
sama dia 600 udah pergi beli baju dia. Gue itu beli lespeker dia 400 kali. Dok, katanya 300 limpul. 300 ribuan. Kalian berbombong kau. Berapa sih itu? Setengah. Ah, oh. Dia setengah sama di apa lagi? Dibohonginnya kami, Bu. Bohong kau. Kok kau mamamu enggak ada ngajak? Baru apa tunggu dulu, apalagi, Bu? 350. Ah, dikasih sama Iwan 400. Kau masalahnya ini berarti kau. Nah, baru? Terus sisanya? Sisanya? Ini beras banyak, bayar utang mesin cuci. Selesai. Bayar mesin cuci berapa? 120. Itulah ibu kan. Ngapain ngambil mesin cuci kredit? Kan Bang Rian, kalau ngomong sama Bang Rian kan bisa dilunasi. Bisa di apa? Kontan langsung. Kau nyawan. Speaker kau sampai habis 400 ribu kayak gitu tuh. Gara-gara kau semua ini cepet. Jadi kayak gini apa? Angkas aja gak punya duit jadinya sekarang. Tabunganmu memang masih banyak. Enggak apa makan duit lah, enggak tahu bang kan? Iya. Dimakan duit tuh, 40. Betul. 40 lebih, hampir 50. Duit pajar kau ambil juga? Dengan cincin ini. Enggak, enggak lah kau. Gara-gara apa itu duitnya? Hah? Pas ngapain? Pas apa itu? Pas beli rokok kalau enggak salah. Beli rokok, terus balikin sama dia. Gua bilang, mana balik kau ini kantong? Mana duitnya? Kau belikan apa? Kau belikan apa? Itu aja aku tanya, kau belikan apa? Pajar. Ngapain kau beli-beli pakai? Tidur aja kenapa? Gak bisa. Itu duitnya itu kok bisa habis lah segitu banyak coba? Ih, entahlah. Speker tidak 400 kata mau 400. Sama. 3,5 lebih lah. 3,5 lebih. Sama beli apa Bu 400 tadi? Tapi juga kasih sama Rian waktu pergi itu ke Pekanbaru. Kok Mbak Rian? Iya, 600. Bajunya. Dan lagi cuci, udah, gak ganti kak, beli beras kan, ganja, udah. Iya uang speaker itu 400 beli apa aja? Speaker 300 limpul atau Iwan? Limpulnya kemana Wan? Hah? Beli apa limpulnya? Oh Wan. Kau? Kau paket-paket kau aja kau. Ayo keparian kita. Kau punya semua masalahnya. Udah kau berarti yang ngabiskan duit mama. Kau yang ngabiskan duit ini ya. Iya. Kau selama ini ngabiskan ya. Banyak selama ini ya. Ayo. Kau. Capek kami ngurus kau. Capek. Apa? Sini WP rusak kan? Depan kan ada WiFi. Rusak di depan bisa main 1 jam langsung pulang dah tidur. Ngapain lagi main-main? Kau jangan melawan aja kau sama aku. Aku ada batasku apa diam, Wan. Semua orang ada batasnya diam. Capek kali kami ngurus kau. Capek ngurus kau. Bukan kalian yang dimarah kami, udah. Kau ada salah kami yang dimarah. Kenapa enggak gini? Ah. Apa nanti komennya kami yang dimarah dihujat. Gara-gara kelakuan kau. Banyaknya masalah itu jadi orang. Habis duitnya? Habis duitnya gara-gara ini, Bang. Kenapa? 600 sama 400. 600 kan dikasihin ke kau katanya. Baru beli speaker itu 400 duitnya rupanya dikasih, bukan 350.000. Dibilang dia 300 kan? Berbohong dia sama apa? 400 kasih. Ya, suami baru dikasih lagi. Itu katanya beli baju adik lebaran adiknya sama bayar angsuran kulkas. Mamanya ngangsur kulkas lagi? Iya. Kulkas mesin cuci. Tapi mesin cuci kan udah dilunasi semalam, gua kasih duit semalam 2 juta. Itu katanya. Jatuh kali keluargamu memang. Iya. Banyak kan dunia saya juaranya. Mana ya kau? Kita lawan. Gak tau lagi awak nih. Kalau ini sebelah kan bang. Pak. Tapi yang punya cerita coba. Udah nunas pak. Terus apa bagian? Kau tuh jahat berarti. Sekarang ini. Kenapa semalam itu? Kenapa kredit? Semua? Enggak, walaupun kredit kan katanya semalam udah lunas. Udah lunas, kasih duit. 2 juta untuk lunasi katanya. Masih 2 juta untuk lunas mesin cuci mana? Aku nggak tahu bang. Kau jangan minta uang sama aku maksa-maksa. Kau jangan apa? Oh, dia paket yang banyak kali habisnya katanya. Adik kau bang yang ngasih. Bolak-balik paketnya. Uang si Fajar aja 40.000 dipakai sama dia untuk beli paket. Kau jangan apa kau? Kapan? Ini baru-baru ini. Baru-baru ini. Dibayar. Gajian katanya dibayar. Iya. Emang kau itu jangan dipakai terus, makanya kau jangan ngetek terus, jangan semua video di-upload yang PLN kau foto kau upload. Enggak ada WiFi katanya di rumah. Di sini adanya WiFi. Sini duduk. Kalau ada WiFi, asto ya. Ku tanya nanti, kau mulai besok gajian mamamu jangan enggak kasih duit, kau enggak kasih duit minta duit sama aku. Masa enggak punya tabungan? Kalau enggak ada kalau enggak aku tabung duitmu enggak beli tanah kau udah semalam. Betul. Habis sama kalian tuh kayak pajar. Enggak punya apa-apa. Mau kau? Kayak gitu. Mau? Bang, jangan dulu tanya sama mak. Mak, ambil tutup mana mak itu?
Sekarang gini, aku kalau bolehnya numpuk kau, aku tunggu. Kenapa kau bilang sama kami 300? Hah? Kenapa kau bilang sama kami 300? Ya, rupanya 400. Apa? Sisanya untuk beli paket kan tadi, bukan? Ya. Rupanya 300 limpol, Bang. Limpolnya dimakan dia. Dia diminta sama mamak ya. Aku 20 kan. Adiknya 30. Iya, limpolnya kau makan kan? Enggak. Kenapa? Aku mau makan 20. Ya kenapa kau bilang sama kami 300? Kan 400. Nanti gua bandar. Iya.